Oke guys, jumpa lagi di channel saya MR Ari. Jadi sekarang kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Jadi yang part 1 kemarin udah dijelasin. Ini kita pakai 40 mata ya teman-teman. Tutorial membuat jala ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalian simak videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Caranya, oke kita lanjut. Begini ya teman-teman. Pertama-tama kita masukin di sini ya teman-teman. Sini ya teman-teman, terus kita simpul, ini begini ya teman-teman, masuk di sini, terus masukin di tengah-tengahnya ya teman-teman. Di sini di tengah-tengah tarik, oke kita lanjut, perhatikan ya teman-teman, jadi begini, ini disimpan di sini ya teman-teman. Terus ini kita lubang jala yang pertama ada 40 mata, jadi kita jadikan 2 kali lipat matanya ya teman-teman, jadi sekitar 80 mata, jadi kita ambil dari sini ya teman-teman. Di sini, di sini kita nyak, ini di tengah-tengah, di tengah-tengah sini tarik, ini ya teman-teman, perhatikan, kita masukin di sini, dua kali ya teman-teman. Begitu juga cara menambah anak kendala. Caranya seperti ini. Jadi kemarin udah kita bikin videonya. Tarik, ya begini ya teman-teman. Nih, terus kita ambil yang di sini lagi ya teman-teman. Caranya begini. Ini sangat direkomendasikan caranya. Teman-teman, ya, perhatikan. Kelihatannya senar yang ini jepit pakai kelingking, tarik dari dalam 2 kali lilit, ambil yang di sini 2 kali lilit ya teman-teman, ambil yang bagian ini yang lanjutan tadi, masukin, tahan dulu kelingkingnya ya teman-teman, terus tarik, nah gitu,
Terus kita lanjut penambahan lubangnya tadi dari atas ini ya teman-teman. Masukin di sini. Terus kita ambil dari sini dua kali, masukin di sini, tarik lagi. Nah ini teman-teman, terus seperti tadi kita ambil dari sini dua kali lilit, ambil di sini di atas, tarik. Iya. Terus lanjut kita ambil di sini lagi. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, emangnya. Terus sini lagi, tarik yang sebelahnya sampai habis ya teman-teman, sampai keliling 40 mata. Lakukan seperti ini. Jadi video selanjutnya bakalan kita kasih gambaran rumus-rumus membuat jala ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah tahu, yang sudah belajar dari video-video yang lain di YouTube cara menganyam atau cara menambah anakan jala, tinggal lihat rumus yang ini ya teman-teman yang saya kasihkan. Pemula bakalan auto bisa lah teman-teman, dijamin langsung jadi jalannya. Ini rumus yang jarang dikasih para YouTuber pembuat jala ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi beginilah penampakan yang kita buat yang awalan 40 mata menjadi 80 mata ya, beginilah ya teman-teman. Jadi kalian ikuti aja cara-caranya. Jadi ini tinggal kita sambung. Ini ya teman-teman, ini gitu ya, ini kita masuk di sini, masuk di sini, itu biasa teman-teman, ini terus kita ukur. Thank you.
terus masukin yang di tengah, pasin, tarik. Nah teman-teman, jadi begini nampaknya ya teman-teman. Jadi video selanjutnya bakalan kita kasih rumusnya sekalian ya teman-teman. Rumusnya. Jadi kalian ikuti aja cara-cara membuat anakannya. Terus ikuti aja petunjuk-petunjuk video-video yang saya buat selanjutnya ya teman-teman. Oke, cukup segitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Kalau kritik dan saran, komen aja ya teman-teman. Oke, cukup segitu aja dulu. Sampai jumpa di video part 3-nya ya teman-teman. Bye-bye.